Sini. Nih. Ayo makan. Oh. Assalamualaikum sahabat. Kucing kurus itu datang lagi setelah 2 hari tidak kesini. Kebetulan hari ini makanan yang basah sudah habis. Nanti sore baru saya akan membeli lagi. Kucing ini aneh. 2 hari kemana aja dia baru datang lagi ke sini. Padahal setiap hari kemarin-kemarin ke sini, siang dan malam pasti ke sini. Namun mendadak hilang setelah 2 hari. Tapi alhamdulillah dia kembali lagi ke sini. Besok kalau dia ke sini, mudah-mudahan makanan yang basah ada hingga dia lebih lahap. Sempat kemarin nggak mau sih dia dikasih yang basah, pasti dia pergi, nggak mau makan yang basah. Tapi setelah 2 hari mudah-mudahan dia akan mau. Kasihan sekali kucing jalanan ini, tidak berdaya, kurus, masih kurus tapi sudah mendingan, nggak begitu kurus banget. Oh ya sahabat, jika sahabat punya kucing terus divideokan, yang ingin mengabadikan di channel kami, silakan sahabat mengirimkan videonya lewat WA yang sudah kasih ada di deskripsi. Silakan sahabat, saya jamin nomor sahabat akan kami rahasiakan. Semoga sahabat berkenan. Terima kasih banyak sahabat untuk segala perhatian dan dukungannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kucing ini selesai makan dia akan pergi entah kemana, kemudian dia akan datang lagi. Biasanya seperti itu sahabat. Dan ini di perjalanan saya bertemu kucing yang sedang berbaring, tidak ada makanan, tidak ada orang, jauh dari keramaian. Saya akan memberikan makanan pada kucing ini. Dia langsung menghampiri kami, sepertinya dia sudah lapar. Sahabat yang mau berbagi sedikit makanan, silakan sahabat scan atau sahabat WA. Kami menyediakan barcode yang berada di layar kaca sahabat atas nama toko Aldi sahabat. Terima kasih sahabat atas segala dukungan dan doanya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu menyertai hidup kita semua. Amin. Untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya. Sahabat, menonton video ini sama saja seperti memberikan makanan kucing jalanan. Semenit, dua menit, dan seterusnya. Itu sangat berarti untuk channel ini, sahabat. Terima kasih, sahabat. Semoga sahabat semua sukses dalam menghadapi segala urusan dan setiap tantangan ataupun pekerjaan, semoga tercapai segala tujuannya. Amin.